Sawit Borel tujuan berburu kali ini. Tidak tahu apa alasannya, umumnya para pemburu enggan masuk lokasi Sawit Borel. Menurut informasi dari sahabat saya pemilik pila, di situ kerap sekali hama babi merusak perkebunan jagung dan sebagai makanan favorit lainnya yaitu buah sawit. Yang mana sawit tersebut umurnya sudah puluhan tahun. Begitu kami masuk gerbang, terasa sepi sekali dan seperti tidak ada penghuni. Saya semakin penasaran. Yang ada dalam pikiran saya hanyalah hama babi hilir mudik mencari makan. Semoga dengan adanya konten ini membuat kalian terhibur dan ikut terbawa suasana seolah-olah melakukan perjalanan pemburuan ini. Terima kasih kepada viewer yang telah mendukung channel Ngiring Ngalangkung dan selamat menonton. Banyak orang yang menganggap saat sunset adalah saat yang romantis untuk dinikmati bersama orang terkasih atau bahkan dengan diri sendiri. Sunset merupakan waktu terbenamnya matahari yang biasanya momen ini akan dengan mudah kalian dapatkan di pantai. Tapi kali ini berbeda, sunset kami dapatkan dengan nuansa di hutan. Menikmati sunset di hutan sambil mendengarkan gesekan dedaunan yang tertiup angin tentu akan membuat momen terbenamnya matahari menjadi lebih syahdu dan menenangkan jiwa. Momen menikmati keindahan sunset ini juga biasanya menimbulkan ide-ide untuk menuliskan sesuatu yang indah dalam bentuk cerita di media sosial, salah satunya YouTube. Seperti kali ini saya tuangkan dalam cerita ini. Oke Gan, selamat malam. Mana kena amiknya? Karderi. Asal tahu. Oke Gan, selamat malam. Jadi ini udah jam hampir jam 11 ini ya. Kita sudah poin, udah nembak satu ekor. Jarak berapa barusan? 200. 200 ya. Jadi kita bidik di sini di jarak berapa dulu apa? 100. Di jarak 100. Di jarak 100 ya. Pas begitu makan nggak kelihatan, pas begitu pulang 200. Habis makan kita tembak jarak 200 meter langsung bunyi ya. Bunyi. Kayaknya jatuh. Yuk kita evakuasi. Seruput. Udah yang ketinggalan kan? Manapun ada. Oke, clear? Clear. Yuk. Tadi jalannya keliling ya, Pak ada ya? Iya. Mobil dulu aja. Mobil? Mobil yang nggak golok. Oh, nggak bawa golok ya? Banyak-banyak. Dari sini banyak. Jadi barusan kita hampir putus asa karena apa? Gak kelihatan terus babinya itu ngumpet terus, jadi di semak-semak gitu. Jadi kita mau pulang, pas saat mau beres-beres pada ngasih tahu. Muncul tuh lari katanya. Saya mau tembak bukannya dari tadi lo ngomong. Nah, baru aja kelihatannya juga katanya. Katanya. Tuh. Kata berapa? Pahada. Sempat pacungcengan. Sempat dengan guide itu. Biasa tim Ngiring Ngalangkung ribut. Pacungcengan. Jadi kalau di tim Ngiring Ngalangkung itu nggak aneh. Biasa. Saling bentak gitu kan? Iya. Udah biasa. Tim ribut. Nggak dapat kita berburu itu udah biasa. Kalau dapat baru luar biasa. Ini coba nih ada nggak nih? Tadi sebelah mana tadi ya? Kira-kira tuh. Kenapa ada? Di bawah ya? Semaknya tebal loh. Tadi sebelah mana dekat pohon apa, Mang? Kayak anratnya kan banyak, Mang. Di tempat makannya jauh. Kita mau kata Budawi. Narip. Lain. Narip itu apa? Sur narip itu kalau bakal orang rawi itu. Hah? Beres ya? Ayo. Langsung ngguak detok. Langsung di tempat. Langsung di tempat. Iya tadi dah. Anjing gua di lanci itu bagongnya. Nah. Come on guys. Kita hadiah tok minta urut nama. Hah? Ini guys. Nih guys, aduh, getik ini. Kata saya bilang juga apa? Dotok. Tarik. Ini kecil juga bagong. Aduh. Lari ya. Rontok belum? Keganti daun. Nggak nontok. Ayo stok. Samping samping. Samping entok. Kamu bisa pakai sare samping tak ieu mah. Aku mah sare mah sare we. Tunggu. Udah tunggu mah geuna. Nggak ada yang lain lagi. Bisa sakit mah. Tapi bohong. Tapi lumayan sih ayaan sakit beragak oh iya toh. Anu toh ah kira itu mana mah kadari yo penek. Jangkung atuku ya. Penek mulai. Rapi balik. Cuma aneh. Itu mau diharap dulu nih. Masih parepehan banyak terusnya.